Sebuah kereta api kargo menabrak kereta penumpang ekspres Eurocity di stasiun kereta utama kota Mannheim. Akibatnya, dua gerbong kereta ekspres Eurocity anjlok dan terbalik ke sisi kiri. Kedua gerbong tersebut mengangkut 110 penumpang. Dalam kejadian tersebut, 4 korban terluka parah dan 18 korban mengalami luka ringan. Hingga kini, petugas masih melakukan penyelidikan dan belum memastikan penyebab kecelakaan. Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang selama ini dikenal memiliki jaringan kereta api dengan reputasi yang sangat baik. Kereta api telah bertahun-tahun menjadi moda transportasi utama bagi warga Jerman.